Di sebalik kejayaan memenangi pilihan raya umum 13, jangan kita lalai dan leka. Kemenangan UMNO dan Barisan Nasional adalah kemenangan bersyarat. UMNO berjaya menambah bilangan kerusi di parlimen. Tetapi Barisan Nasional mengalami kekurangan sokongan, terutamanya dari kalangan penghuni muda dan penghuni bandar. Kita berjaya memenangi semula negeri Kedah. Tahniah kepada Kedah. Dan mengekalkan pentadbiran negeri Perak. Tahniah kepada Perak. Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Perlis dan Sabah. Tetapi kita gagal memenangi Pulau Pinang, Selangor dan Kelantan. Cuba lagi. Pilihan kursi kita di negeri-negeri kubu kuat UMNO seperti Johor dan juga Melaka berkurangan. UMNO perlu memahami mesej jelas yang cuba dihantar oleh para pengundi. Kita perlu bermuhasabah secara jujur dan ikhlas untuk mengetahui sebab-musabab mengapa sokongan pengundi bandar dan juga golongan muda terhadap parti kita tidak seperti yang kita harapkan. Apakah selama ini sentuhan UMNO tidak begitu dirasai oleh mereka? Mungkinkah terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki? Apakah bentuk penambahbaikan yang perlu kita laksanakan? Setidak-tidaknya, para pengundi telah menghantar mesej jelas kepada UMNO bahawa transformasi UMNO sebagai parti yang benar-benar merasai denyut nadi rakyat dan berupaya menggalas harapan rakyat mesti diteruskan. Kita hendak menjaga akidah umat Islam. Tapi mereka berkata, atas prinsip kebebasan beragama sepatutnya kita biarkan orang Islam menganut apa sahaja fahaman ataupun ajaran yang mereka mahu. Kalau ada orang yang mengajar kononnya umat Islam boleh sembahyang dengan niat sahaja, tidak perlu mengerjakan solat seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Kerajaan tak boleh menghalang. Kalau ada pihak yang menyebarkan ajaran kononnya orang Islam boleh mengerjakan haji dengan niat saja tanpa perlu pergi ke Mekah pun, biarkan. Tak siapa boleh menghalang. Kemudian kalau ada pihak yang mengatakan orang Islam boleh berkahwin secara kontrak hatta untuk tempoh yang singkat sekalipun, tiada siapa yang harus boleh menegah. Kononnya agama ini adalah hak individu. Dan jika kita menghalang, mereka menuduh kita melanggar hak individu, tidak bersikap terbuka, tidak inklusif, tidak progresif dan sebagainya. Dan bagi mereka, atas nama kebebasan dan hak asasi, manusia boleh berbuat apa sahaja walaupun perbuatan itu jelas bercanggah dengan ajaran agama. Bau-bau ini, satu pertubuhan bernama Coalition of Malaysian NGOs ataupun Komango telah menyediakan satu laporan mengenai pelbagai isu hak asasi manusia di Malaysia untuk diteliti dalam proses semakan berkala sejagat Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva, Switzerland. Kumpulan ini telah melobi negara-negara asing supaya mendesak Malaysia untuk mematuhi prinsip hak asasi tanpa batas. Antaranya menandatangani International Covenant on Civil and Political Rights yang mengiktiraf hak individu termasuk orang Islam untuk menukar agama. Malaysia juga digesa supaya mengiktiraf hak-hak bagi golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Lain pada memansuhkan
undang-undang yang menjadi hubungan seks luar tabi'i seperti liwat sebagai satu kesalahan jenayah. Mereka juga mendesak supaya enactment-enactment mengenai kesalahan jenayah syariah seperti khalwat, meminum arak, berjudi, mengamalkan ajaran sesat dipinda ataupun dimasukkan atas alasan mengganggu hak peribadi orang Islam. Yang kuat pembawa beban, yang berani pelawan musuh, yang cerdik pelawan perkara. Saya percaya watak-watak yang disebut dalam perbagai bahasa ini semuanya ada dalam ketiga-tiga pergerakan UMNO. Yang kuat menyumbang tenaga pada parti, yang berani mara ke barisan paling hadapan di medan pertempuran, yang cerdik bijak berbahas, berdebat, bersyarah, berforum untuk mematahkan hujah-hujah parti lawan. Medan pertempuran kita yang seterusnya adalah pilihan raya umum ke-14 yang pastinya lebih mencabar. Kita mesti ingat tempoh 4 tahun sebelum pilihan raya umum ke-14 bukanlah satu jangka yang panjang. Kita mesti telah pun bersedia bukan hari ini tetapi dari semalam. Kerjasama, perpaduan, komitmen kita semua penting untuk nak memastikan kemenangan UMNO dan Barisan Nasional. Jangan kita ulangi kesalahan, kesilapan dan kelemahan lampau. Bina kekuatan baru yang hampa biar terbang, yang bernas biar tinggal. Kita mesti lebih lantang, berani dan yakin supaya kehadiran kita lebih dirasai oleh masyarakat. Selesaikan sebarang masalah dengan segera supaya wanita, pemuda dan puteri UMNO benar-benar wujud sebagai pergerakan yang dihormati. Terjemahkan konsep transformasi politik sebagai hijrah minda dan sikap pada yang lebih baik. Generasi lama di dalam UMNO telah menyumbang. Yang penting ialah sumbangan generasi hari ini sebagai penyambung risalah perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air kita. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari bahawa anda semua memikul tugas yang amat besar dalam nak menyambung risalah perjuangan suci parti. InsyaAllah saya dan Presiden akan membantu saudara dan saudari sekalian. Kalau wanita hendak menjadi tulang belakang UMNO, teruskanlah semangat itu. Yang penting wanita mampu menyahut apa jua cabaran. Pemuda dan puteri pula wajib menjadi juru bicara umat, mewakili suara orang muda. Lantanglah bersuara, beranilah membuat pendirian, muncul di semua pentas menjuari isu rakyat. Biarlah kehadiran pemuda dan puteri benar-benar dirasai dan dihargai oleh rakyat. Berusahalah dengan gigih tanpa mengenal jerit perih dalam menggalas harapan rakyat. Ingatlah, berjaya atau gagal perjuangan kita sebagian besarnya terletak di atas bahu saudara dan saudari semua. Maka seharusnya saudara dan saudari sudah lebih daripada bersedia untuk menyahut cabaran besar ini. Akhirnya berdoa dan bertawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjuangan kita dan memberikan kita kemenangan. Kita sudah tiada masa. Majulah dengan gagah perkasa. Janganlah terlalai, teruskan usaha melayukan gagah di Nusantara. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Perhimpunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO 2017. Hidup UMNO! Hidup! Hidup UMNO! Hidup! Hidup UMNO! Hidup! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahilhamd, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.